Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sahih Bukhari, karangan Imam Bukhari. Kali ini kita sampai pada kitab kelima, bab kedua. Pada bab kedua ini, Imam Bukhari menuliskan babu ghusli rajuli ma'al mar'ati. Suami mandi bersama istrinya. Jadi jelas ya, jadi ada sepasang suami istri mandi bersama. Ya begitu ya. Mana dalilnya? Dalilnya hadasana Adam bin Abiyas, qala hadasana Ibnu Abi Dzibin ngali Zuhri ngan Urwah ngan Aisyah qalat. Kuntu aghtasilu ana wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin min qadahin yuqalu lahul faraku. Hadis nomor 250 ini menuliskan Adam bin Abi Iyas meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Zid meriwayatkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, aku dan Nabi SAW pernah mandi dalam satu bejana dari satu ember yang biasa disebut Al-Farok. Jadi pada hadis ini dijelaskan bahwa Siti Aisyah itu pernah mandi bareng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan air satu ember yang disebut al-farok. Satu farok itu berapa? Satu farok itu sama dengan 3 sok. Nah, lalu satu sok itu ada yang mengatakan 2,5 kilogram, ada yang mengatakan 2,2 kilogram, ada yang mengatakan 2,7, ada yang mengatakan 3,8, dan lain-lain sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Menurut Imam Syafi'i ini satu sok itu sekitar 2,751 gram atau 2,7. Menurut Imam Hambali 2,2. Menurut Imam Hanafi itu 3,8. Gitu. Kalau kita kira-kirakan, kira-kira ini kan Rasul Siti Aisyah mandi bersama suami beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan air satu farok atau 3 sok. Kira-kira 2,5 kali 3 itu 6, 7,5, 8 lah. Jadi kira-kira menggunakan air 8 kilogram atau sekitar 8 literan atau 9 liter kalau seperti itu ya. Kita ngambil yang lebih banyak. Jadi Rasulullah dan Siti Aisyah itu mandi dengan air kurang lebih 9 liter. Dan di sini mandi dengan cara hemat air. Sehingga jadi jelas pada bab ini, jadi kalau misalnya Anda suami istri mau mandi bersama, ya itu merupakan bagian dari sunnah Rasul. Lalu tentang bagaimana cara mandinya, menutupnya bagaimana, nanti pada hadis berikutnya ada, ya kan? Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.